Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang diketuai Efrata Happy Tarigan memvonis dua terdakwa kurir narkoba dengan penjara selama 10 tahun. Dua terdakwa kurir narkotika golongan satu jenis sabu seberat 98,67 gram itu adalah Zakaria alias Zakar serta terdakwa Nayan Waluma. Keduanya tak hadir dalam sidang yang digelar secara telekonferensi. Dalam petikan amar putusan, bahwa kedua terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menyerahkan narkotika golongan satu jenis sabu seberat 98,67 gram. Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2, junto pasal 13 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, mengadili dan menjatuhkan masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda 1 miliar, subsidiar 3 bulan. Terhadap putusan tersebut, kedua terdakwa didampingi kuasa hukum menyatakan terima. Menurut saya kurang pas ya, karena terlalu tinggi terhadap terdakwanya. Karena barang bukti 9,9 sekian, tuntutan 13 tahun, putusnya 10 tahun, menurut saya kurang itu. Kurang pas untuk terdakwanya, maksud saya kurang pas untuk terdakwanya, terlalu berat. Sementara itu, di persidangan lainnya bandar sabu seberat 15 kg dihukum 13 tahun penjara. Welia Ep, Sriwijaya TV.